Selamat pagi, sahabat-sahabat. Sebelumnya saya pernah posting cara pembuatan amonia nitrat. Sekarang kita membuat nutrisi gemoy. Nutrisi gemoy yaitu gandengan antara Ca plus urea plus HNO3. Nah, kita ketahuin. Nah, ini fungsinya. Fungsinya adalah untuk melebarkan daun dan pembesaran batang. Jadi saya buat 4 tipe, masing-masing mempunyai kelebihan dan sensasi yang luar biasa. Mudah-mudahan nutrisi ini dapat membantu teman-teman di dalam dunia pertanian, murah dan simple, dan mudah didapatin di sekitar kalian. Nah, contohnya Ca, urea, HNO3. Yang pertama adalah nutrisi pertama adalah saat kita menggunakan Ca 16 dan HNO3 50 ya. Nah, ini totalnya sekitar 156. Terus yang kedua, kita menggunakan Ca 33-nya kita pakai, tapi ini sama salah. Ini ureanya 21, terus HNO3-nya 41. Kita temukan. Yang keempat, yang ketiga adalah HNO3-nya 47, terus ureanya 45. Yang kelima adalah Ca-nya 70, ininya 32. Oke. Nah, masing-masing ini sangat bermanfaat, teman-teman. Jadi 4, 5, 9. Jadi nutrisi ini saya ulangi lagi, yaitu untuk membesarkan daun menjadi lebar, terus pembesaran batang. Ini digunakan untuk khusus untuk sayur-sayuran, tapi bisa digunakan untuk jadi khusus untuk sayuran ya. Nah, ini bisa juga untuk pengisian buah seperti umbi maupun buah. Nah, silakan menikmati sensasinya. Dosisnya silakan kalian cari sendiri, karena saya sudah kasih angkanya. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kalian. Salam petani, sukses selalu, semangat.